Baik, untuk berani pun ada apa persuasion tak? Untuk berani ini Baik, untuk berani ini pun ada persuasion tak? Ya, saya ada beberapa pandangan yang dampak untuk Kenapa tidak dapat menegakkan syarat dalam kontrak untuk menghantar parameter pada masa yang telah ditetapkan? Dari perspektif kami, kami bukan sengaja berbuat demikian. Akibat daripada kemalangan yang tidak dapat dijangka, bahan mentah semua sudah rosak. Bolehkah memberi masa, yaitu dalam tempoh 3 hari, untuk pihak kami menghantar semula bahan mentah ataupun memberi ganti rugi sebanyak RM1,000? Kami tidak setuju cadangan pihak kamu, kerana tanggungjawab pihak kamu adalah menghantar bahan mentah pada masa yang telah ditetapkan. Sebab yang lain kami tidak akan dengar. Pihak kami mengetahui bahwa pihak kamu menghadapi masalah untuk menghantar bahan mentah pada masa yang telah ditetapkan. Adakah pihak kamu mempunyai cadangan yang baik untuk menyelesaikan masalah ini? Pihak kami mencadangkan untuk menghantarkan semula bahan mentah dalam tempoh 3 hari dan membayar ganti rugi kepada pihak anda sebanyak RM1,000. Pihak kami setuju bahwa bahan mentah dihantar dalam tempoh 3 hari. Namun ganti rugi bolehkah tinggal sehingga RM1,500 kerana pihak kami pun mengalami kerugian kerana bahan mentah tidak dihantar pada masa yang telah ditetapkan. Baiklah, pihak kami setuju bahwa bahan mentah akan dihantar semula dalam tempoh 3 hari dan membayar ganti rugi kepada pihak anda sebanyak RM1,500. Marilah kami berbual sekarang. Syarikat kami amat berniat untuk kerjasama dengan syarikat kamu untuk mencapai objektif masing-masing dan juga memaksimalkan keuntungan. Alright, so syarikat kami sedang melancarkan satu produk baharu yang dapat memenuhi permintaan pasar terkini. Dengan ini syarikat kami amat berniat untuk kerjasama dengan syarikat kamu untuk mencapai objektif masing-masing dan memaksimalkan keuntungan. Saya rasa tadi kamu tidak seberapa baik. Saya ingin bekerja sama dengan pihak lain. Kamu berapa baik? Kamu tengok, sama ya? Saya rasa adik kamu tidak sebarang baik. Saya ingin bekerja sama dengan pihak lain. Kamu macam ini, kamu boleh tengok lah. Tengok adik ini mana tak baik, lalu kami boleh try, ubah suai. Apa yang pihak kamu nak? Tiada mungkin pak perlu mendengar saya dulu. Tak, pihak kami sedang berbincang tanpa membuat keputusan. Kami ingin mendapat 50,000 papasan dari pihak kamu kerana kamu telah menanggar dengan syarat kontrak. Okey, malah kami telah membuat perbincangan dengan oleh kami dan kami telah mencari bukti untuk membuktikan pihak kami tidak melanggar dalam mana-mana syarat kontrak. Oleh itu, kami tiada tanggungan untuk membayar papasan ini. Dari spesifik pihak kami ingin menutupkan tuntutan ganti rugi daripada pihak kamu sebanyak RM150,000 kerana telah merosakkan reputasi syarikat kami dalam satu peristiwa yang besar dan hanya menyebabkan kerugian yang tidak dapat dikira. Pada pendapat dan perspektif kami, kami sebenarnya tidak membawa sebarang kerugian terhadap syarikat kamu. Dengan ini, kami tidak menerima cadangan yang diberikan. Kami boleh memberi pangkasan, namun bukan dalam jumlah yang begitu besar. Sebenarnya bolehkah RM100,000? Terlalu banyak juga. RM80,000. Dari spesifik pihak kami ingin menutup tuntutan ganti rugi dari pihak kamu sebanyak RM190,000 kerana telah merosakkan reputasi syarikat kami dalam satu peristiwa yang besar dan hal ini menyebabkan kerugian yang tidak dapat dijangka. Dari perspektif kami, kami sebenarnya tidak membawa sebarang kerugian yang terhadap syarikat kamu. Dengan ini, kami tidak menerima cadangan yang diberikan. Kami dapat memberi pampasan, namun bukan dalam jumlah yang begitu besar. Kami tidak terima cadangan pihak kamu kerana perkara ini telah menyebabkan syarikat kami terlepas peluang peraturan yang penilai.
OS 100 ribu, termasuk sama reputasi yang tercecer, terus menyebabkan masyarakat kami melepaskan banyak peluang yang tidak dapat dikira. Baiklah. Sekiranya pihak Anda sudi bekerja sama dengan pihak kami tanpa melalui penilaian yang terjadi, kami akan menawarkan hanya kepada pihak Anda. Bukan ini sahaja, sekiranya kami bekerja sama tanpa penilaian terjadi, pihak Anda juga perlu membayar Rp10.000 kepada pihak saya sebagai yuran keahlian. Setuju, pihak Anda sudi bekerja sama dengan pihak kami, kami akan menawarkan hanya kepada pihak Anda dan juga Rp10.000. Untuk bekerja sama dengan pihak kami, pihak Anda perlu melakukan penilaian temu janji dan menghantarkan semua rancangan pernyataan Anda terlebih dahulu. Setuju, ini adalah rancangan perniagaan kami. Kamu boleh semak dan membuat pertimbangan tentang hal kerjasama antara kedua-dua pihak kami.